Hey guys, kembali lagi bersama Regina Huang. Udah lama banget aku gak upload video dan gak kerasa ternyata channelku udah hit 10.000 subscribers. Kayaknya ada sekitar 2 bulan ya aku udah gak upload video. Dan sekarang aku cuma mau main random aja. Jadi belakang ini aku lagi seneng banget main Genshin Impact. Karena ya memang gamenya chill aja, terus open world. Dan bagusnya buat mengisi waktu luang gitu ya. Dan sekarang ini lagi ada Lantern Festival gitu. Dan kita tuh harus nyelesain story-nya gitu buat dapetin free hero dan banyak prismo game gitu ya. Imada. Buat Lantern Festival ini aku udah sampai chapter 3 sih. Jadi seharusnya kalau story ini udah selesai bisa pick free hero gitu ya. Tapi game ini asli guys, game ini tuh jahat banget sama aku. Dia tuh aku belum punya karakter bintang 5 sama sekali loh, padahal aku udah air 40 ya. Sedih sih, cuma ya nggak tahu, mungkin sial aja ya akun ini. Cuma kayak sebenarnya bisa aja sih beli akun, dan ada beberapa temanku kayak udah beli akunku, cuma kan kayak lain aja gitu feelnya. Jadi ya udahlah ya, mungkin nanti juga bakal dapat kan bintang 5. Ngomong ke Xiao tuh. どうだ。ことは解決それならいい。行かぬ。人が多いところ。そうだ。一生と所詮ただの、お前たちだ。やっぱり行かないか。一回オーナーに聞いてみるか。もしかしたらオーナーなら。いいよ。どうやらここまで騒ぎが聞こえて今年の回答。 ここを解凍祭に行ってもらうよりも解凍祭を持ってくる。それだ。ショーが。え、ただの冗談ですよ。解凍祭をたくさん借りたい。確かにそうで、そこに行っていい場所を探。うん。ファイナルグッズスポットストール。 動くべきだ。ここはエレベーターの入り口に面している。あまり良くないです。あまり良くないです。ここは人の往来が多いのであまり良くないでしょう。ここがいいですね。うん、静かで。 では、ここに少しを待つ。よし、これでいいでしょう。ほら。これで屋台はできました。ついでに。そう。料理。杏仁豆腐、ちょうど食材も良く。お二人は。ええ。すみません、すみません。どうしよう。 これがお前たちが何のために、こんなことをした。話はいいから。よし、ご飯も食べ。お前たちだけで行け。そうだぞ、ここから場内までと。わかった。よし。オッケー、アヘルでもや。 まだ何かあるのか。お前も怪盗祭で祭られ。我は何も悩みのない。我は殺戮と。ではまた。
ただの賑やかしが趣味なのか。おい。れっきと、もう言ったが気をつけろ。何か聞け、必ず駆けつける。お前でも、このリーウェでも、すべての明かり。Oke, dia nggak mau ikut ke Liye, jadi kita kesana sendiri. Tapi enak juga sih kalau wordnya segede gini, terus kayak kita tinggal teleport-teleport gitu, bener-bener mempersingkat waktu biar nggak keliling-keliling gitu. Udah selesai kah? Cepat juga. Oke, apakah kita dapat hero gratis? Kita lihat tuh. Oke, udah habis story-nya. Mau ambil sih, karena memang sumpah, hero tuh dikit banget. Boom. Pening kuang. Lumayan ya. Kita udah dapet free throw win fee. Kayaknya bisa catur deh. Jadi belakang ini aku lagi suka nyoba-nyobain main caturnya sih. Sebenarnya cukup fun kan. Tapi memang gameplaynya itu memang beda ya sama Genshin yang biasanya. Walaupun tetap ada implementasi dari elemen-elemennya dan cukup menantang juga karena stage-nya susah-susah gitu ya. Jadi lumayan aja sih, kayak apa sih, kayak sesuatu yang baru gitu dari gameplay yang biasa. Jadi gak bisa, kalau misalkan bosen, kadang kan bosen aja keliling-keliling gitu, bisa main ini gitu. Oke, jadi ada dua. Suka ngasih hydro dulu sih biasanya. Oke, jadi sini bisa kasih api ya. Terus bisa ngasih slow di sini. Air di sana, elektro, coba dulu aja deh. Oke,
Aduh, gak cukup beli apapun kecuali nambah tag ya. Enggak deh, skip. Oh ya, tadi aku ada nambah itu kan, 2. Jadi wajar aja sih kalau gak cukup. Oke, okay. Damage-damage itu di tengah-tengah gitu ya, jadi kayak bisa kena dari dua arah gitu. Lebih gampang aja sih. Jadi dia kan masih di tengah-tengah udah kebiasa. Jadi di belakang-belakangnya itu cuma buat kayak kalau ketinggalan gitu, jadi misalkan ya kelebihan. Besar kerja, jadi mungkin harus nambah yang usagi no nioi. Skip. Alright. Gak ada buff yang belum. Kelar ya.
damage ke belakang gitu. Jadi walaupun gak damage itu secara langsung, lumayan bisa bantu buat dorong aja. Nah, temannya terlempar gitu. Jadi dia masih di area musuh-musuhnya gitu. Mati kita. Aku udah lihat. Ada tiga, satunya panas. Gampang ya, Oke. Ternyata ada di sana juga lah. Kok itu kan kayak cukup oke sih, cuma oke. Kita beli itu. Kuat gak ya? Kuat aja lah. Ternyata ada lagi di situ. Mati kita. Wait. Oh, itu range-nya lebih jauh gitu ya. Oke, kita tambah high di sini dulu. Oke, lumayan. Panik. Hamba S sih, di mana ya? Sir, office image. Tapi udah wave 5, jadi mungkin di 50 marks give 5 plus point gitu, gak terlalu penting gitu ya. Apa ya? Ada ring guard lagi. Cekin. Cok. Oh, udah ke skip tuh. Apa? Santai. Ini bisa kita tambahin syrup di sini. Let's go. Oke, mati kita. Abis micet tangan ke situ ring guard. Ring guardnya cukup fix ya. Apa itu jadi kok kayak gitu? Oh, ke spot lagi. Hey, oke. Kita tambah bom. Lihat kalau itu ternyata ada tiga pintu, nah, kayaknya sih nggak lewat ya buat bisa lolos ke next score-nya, bisa nggak ya?